Terciduk, Rizky Billar komentari foto Tiara Andini di Instagram. Teman dekat Lesti Kejora, sad boy. Halo YouTube lovers, selamat datang di STR News TV. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Komentar Rizky Billar di Instagram Tiara Andini belum lama ini mencuri perhatian. Hal itu lantaran Rizky Billar diketahui tengah dekat dengan Lesti Kejora. Berawal dari unggahan Tiara Andini, jebolan Indonesian Idol itu memajang foto berdua dengan Rizky Billar. Tiara lantas menuliskan caption yang lantas mendapat respon dari Rizky Billar. Ngeliat Kak Ed Rizky Billar langsung teringat video TikTok itu. Aku telah tahu. Satu kata buat foto ini, anjay. Tulis Tiara Andini dalam Instagramnya baru-baru ini. Atas postingan jebolan Indonesian Idol ini pun langsung direspon oleh Rizky Billar. Rizky Billar mengatakan gara-gara video itu, dirinya dijuluki sad boy. WKWKWK, awal mula dijuluki sad boy, komentar Rizky Billar. Sayangnya postingan Tiara Andini ini jadi dianggap panjat sosial oleh netizen. Pasalnya, kini Rizky Billar tengah dekat dengan Lesti Kejora. Ini wanita yang gak punya perasaan wanita. Ya, walaupun mereka masih cuma sekedar teman dekat harus tahu. Padahal tahu kan, tapi malah disengaja kelihatan mau pansos ini artis baru. Tulis komentar at Inceriah. Waktu posting story dengan Billar sudah mulai curiga dan terbukti sekarang langsung tidak suka dengan anak ini. Tulis komentar at Gusriani Ekadewi 04. Pansos, mending foto ini dihapus saja. Dengan adanya foto ini menimbulkan kerisuan saja. Tulis komentar at Putri Delian. Tuh kan gue bilang apa, beneran pansos nih. Buktinya hari ini berhasil dia diundang di Trans dia di acara Rumpi. Dasar muka dua, mengambil keuntungan di balik sakitnya orang. Istighfar woi, imbuhnya. At Yeni underscore Indriani Putri underscore R09. Kedekatan Tiara Andini dengan beberapa pria. Kabar kedekatan Tiara Andini dan Samuel Cipta kini masih menjadi sorotan sejak keduanya lulus dari Indonesian Idol 2020. Baru-baru ini Tiara Andini menguak fakta mengejutkan. Hal ini terkait pengakuan penyanyi asal Jember itu yang lebih memilih pacar penyanyi dibandingkan pesinetron. Tiara Anugrah Eka Setio Andini atau lebih dikenal dengan nama panggung Tiara Andini baru-baru ini menjadi bintang tamu dalam talk show The Sultan. Acara tersebut menampilkan Raffi Ahmad dan Andre Taulani sebagai host. Namun, ada momen menarik dalam talk show kali ini. Penyanyi yang tahun ini menginjak 19 tahun itu menyebut bahwa lebih memilih punya pacar penyanyi dibanding pesinetron. Demikian guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.